Saya mempersilakan Datuk Indra Muhammad Shahar bin Abdullah yang berhormat Paya Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan pelan tindakan di bawah agenda reformasi khusus buat GLIC, GLC dan agensi demi memastikan keseimbangan antara objektif korporat dan tanggungjawab sosial ekonomi nasional tercapai tanpa menjejaskan daya maju, daya saing dan daya tahan ekonomi Malaysia dan syarikat berkaitan kerajaan itu sendiri. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Pertua. Terima kasih. Baik besar. Penubuhan badan-badan berkanun, BPP Persekutuan dan syarikat berhad menurut jaminan sebagai agensi itu pada peringkat awal untuk memenuhi maksud-maksud tertentu. Tetapi bila dikaji semula seperti mana yang disinggung oleh Yang Berhormat, memang ada pertindihan dan kadang-kadang perlu diperingatkan tentang matlamat asalnya. Apakah matlamat asalnya? Menjana pertumbuhan commercially viable, tetapi di samping itu memenuhi agenda negara dan kini ekonomi madani termasuk kekuatan ekonomi Bumi Putera. Jadi setelah melihat itu, kita putuskan untuk menubuhkan pejabat penyelaras rasionalisasi badan-badan berkanun termasuk CLBG, syarikat berhad menurut jaminan. Dan ini dipengusikan oleh mantan KSP Dato' Asri. Di samping itu, untuk memantau supaya pelaksanaan benar-benar jelas, kita asaskan apa yang disebut sebagai pantau madani yang dipengusikan oleh Saudara Khalid Latif dengan maksud menentukan tidak tersasar bila matlamat. Sudah disinggung oleh, disentuh oleh Ketua Audit Negara tentang beberapa pelanggaran dan ini harus dipastikan. Jadi yang pertama yang dibangkitkan ialah tentang kedudukan syarikat. Ada yang telah dimajukan seperti mana yang saya sentuh dalam ucapan belanjawan, iaitu MEFCOM dan CAM, itu yang telah disatukan atau digabungkan. Keduanya tentang HDC, Perbadanan Pembangunan Halal, dan Matrik. Kerjanya lebih kurang sama, jadi lebih baik disatukan, jimat kos dan lebih cekap dan efisien. Keduanya tentang perlu peringatan supaya badan-badan ini walaupun rek bebas di bawah lembaga masing-masing, tapi tidak harus ketepikan prinsip tata kelola dan tadbir urus yang ditetapkan. Kerana kita pastikan kadang-kadang pembayaran bagi pengurusan itu terlalu tinggi ketimbang tugas mereka atau keuntungan syarikat. Yang keduanya, kita lihat umpamanya keperluan supaya pemusatan kegiatan yang menekankan kepentingan PMKS, syarikat tempatan, ekonomi negara dan kedudukan Bumi Putera. Kerana seringkali kadang-kadang agensi-agensi ini walaupun dibentuk pada peringkat awal untuk memenuhi keperluan Bumi Putera, tetapi nampaknya kegiatan itu akhirnya penuh dari segi kepentingan komersial dan diketepikan. Jadi hal-hal ini kita telah cuba betulkan dan laporan akan dimukakan dari masa ke semasa. Soalan tambahan Yang Berhormat Paya Besar, silakan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya lihat ada kesungguhan bila melaksanakan pantau madani dan telah dibuktikan semasa belanjawan 2005 tempoh hari. Dilihat ada beberapa perkara telah dimejingkan. Ini selalu tindakan yang kehadapan Datuk Yang Pertua. Persoalan saya kepada Yang Amat Berhormat Tambun, kita mesti yakin bahawasanya kapten kepada kapal tu mesti yang tepat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi bagaimana kerajaan melihat supaya yang pertamanya searching committee untuk kita mencari CEO top notch mengetuai GLC, GLIC dan agensi ini
Kenapa? Kalaulah kapten membawa kapal dalam lautan yang bergelora, Tuan Yang Dipertua adalah kapten yang bukan mempunyai iltizam dan mandate seperti mana disebutkan oleh Yang Amat Hormat Tamu tadi. Kebimbangan saya, mereka hanya mendapat gaji yang tinggi, dan itu sebabnya saya mencadangkan supaya searching committee ini dapat melihat bukan sahaja gaji CEO tetapi benefit of staff. Berapa banyak, what X number benefit of staff dan berapa banyak KPI yang mereka lakukan. Dan kemudian kita mesti susulkan dengan carrot and stick method. Kalau mereka dapat keuntungan, kita bagi carrot. Kalau tidak, mesti kita punish dia Yang Amat Hormat Tamu. Kenapa? Kerana ini mandate yang diberikan rakyat kepada kerajaan untuk melantik syarikat yang milik kerajaan. Yang ketiganya, Tuan Yang Pertua, prestasi ini. Prestasi JLC, kenapa berbeza dengan prestasi syarikat swasta ataupun syarikat luar negara yang invest dalam Malaysia? Betul, saya faham, kita bukanlah tertumpu kepada keuntungan, tetapi mesti juga memberi pulangan dividen kepada kerajaan melalui usaha ekonomi mereka. Yang akhirnya, Tuan Yang Pertua, saya sokong 150% untuk lembaga audit negara, Jabatan Audit Negara untuk membuat audit kepada 2000 JLC ini. Sebab apa? World Bank, Tuan Yang Pertua, telah buat kajian dalam satu report yang jelas berkaitan business of state, state-owned enterprise, melibatkan 76,000 syarikat, melibatkan 91 countries atas report The Business of the State World Bank 2023. Banyak perkara-perkara yang disebut dalam perkara itu, 5 prinsip asas yang harus kita telusuri. Kenapa? Kerana kita mesti memastikan JLC ini kembali kepada mandate yang sebenar dan dia memberi ke sejahteraan ekonomi sosial, ekonomi yang baik kepada negara kita. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Yang Amat Berhormat, terima kasih Paya Besar. Pandangan tentang laporan Bank Dunia telah diambil kira di antara sebab mengapa kita meneliti semula, dan dalam syarat dengan Menteri Besar dan Ketua Menteri, saya juga telah menegaskan perlu Ketua Audit campur kerana kadang-kadang kita tidak dapat pantau sehingga peringkat bawah, dan kecelaruan banyak juga berlaku di kalangan agensi yang terus catat kerugian tahun demi tahun, dan oleh itu kita harus bertanggungjawabkan mereka. Walaupun saya terima bahawa kenyataan mereka tidak boleh disamakan semuanya dengan sektor swasta kerana dia ada tanggungjawab, umpamanya pelaburan dalam negara, keduanya, tidak semua tapi sebagian besar, keduanya PMKS, ketiganya Bumi Putra, itu tidak dikenakan kepada syarikat swasta. Walaubagaimanapun, dari segi prestasi harus dinilai, dan syarikat-syarikat tidak mencatat keuntungan atau pengurusan yang lemah tidak harus mengambil anggapan bahawa mereka akan terus diberi bonus. Selama ini umpamanya saya lihat kadang-kadang 6 bulan, 8 bulan bonus dianggap sebagai satu perkara biasa. Ini sudah kita hentikan, ya, sejak tahun lalu saya dah hentikan bahawa mereka harus juga ambil kira bahawa mereka dipilih untuk memenuhi satu tanggungjawab. Sebahagian besar mereka menjalankan, saya tidak boleh nafikan, ya. Sebab itu umpamanya dalam ucapan melawan saya sebut Ramli Burger itu dah jadi jaringan yang besar, tapi dari awal telah dibantu oleh BSN. Kemudian Aerodyne yang sekarang kalau ikut Google, Google itu ambil drone dari Aerodyne. Hampir semua keperluan drone oleh Google itu diambil dari syarikat Aerodyne yang berpangkalan di Malaysia. Di Aerodyne juga telah dibantu daripada awal oleh Khazanah dan Kuap. Jadi kegesaan supaya terus beri pantauan, dan kita juga telah bersetuju supaya Ketua Audit Negara mengaudit semua 2000 ini, saya ingat akan satu jadi kejutan supaya semuanya akan lebih bertanggungjawab. Kerana kadang-kadang pelanggaran itu masih berterusan di beberapa peringkat, dan tidak ada jalan lain tetapi untuk kita jalankan audit dan memantau terus. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Kubang Basu. Yang Berhormat Perdana Menteri Tabun, ini soalan tambahan saya. Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 2035 yang diumumkan dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 24 pada Mac 2024
mensasarkan penguasaan Bumi Putra melalui equity GLC dan GLIC sebanyak 20% pada 2035. Saya mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nyatakan apakah plan khusus kerajaan bagi menjayakan agenda berkenaan. Seterusnya, pada 22 Ogos 2024, kerajaan telah mengumumkan penggabungan tiga bank iaitu Bank Pembangunan, Exim Bank dan SMB Bank. Soalannya, apakah kajian mengenai implikasinya telah dilaksanakan oleh kerajaan khususnya dari segi impak atau kesan kepada usahawan PKMS Bumi Putra, kemungkinan ia mampu membantutkan pertumbuhan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Ini kerana ketiga-tiga bank ini berkenaan menyediakan pembiayaan khusus pelbagai kluster kepada pelbagai kluster perniagaan yang berbeza. Dan PKMS memberi sumbangan kepada negara 613 bilion pada 2023 kepada ekonomi negara. Pada 2024, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pembiayaan 1 bilion untuk pelbagai segmen usahawan Bumi Putra melalui BSN Agro Bank dan Tekun Nasional. Berapakah peruntukan yang telah disalurkan setakat ini dan apakah strategi dan ala tuju kerajaan susulan penjaran semula tiga agensi bermandat Bumi Putra, yakni Peneraju Agenda Bumi Putra Teraju, Yayasan Peneraju dan Equity Nasional Berhad Ikunas dalam konteks ekosistem keusahawanan Bumi Putra? Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat. Terima kasih. Soalan Kompasu, maknanya dia mengikuti dan faham nak perkembangan. Saya ucap terima kasih. Tentang agenda Bumi Putra, kita teruskan walaupun penekanan itu agak berbeda. Umpamanya, kalau dalam strategi bersama, dalam pembasmian kemiskinan, peningkatan taraf hidup, itu menyeluruh dan tidak dikategorikan sebagai Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Begitu juga tentang mutu pendidikan dan kesihatan. Tapi bila kita cakap secara umum begini, kerana kita biasa dengan racial profiling sebelum ini, maka kadang-kadang timbul gesaan daripada Bumi Putra, daripada India atau macam kat China. Jadi saya nak jelaskan itu pendekatan bila kita tumbuh ekonomi dan pacu dan pinjaman itu menyeluruh kepada semua. Tapi bagi khusus untuk Bumi Putra, itu diteruskan kerana ada pertamanya dasar yang jelas termasuk 153. Keduanya tentang kesenjangan yang merata. Dan oleh itu saya rasa afirmasi dasar affirmative action ini dia akan diteruskan. Dan soal equity, walaupun ditekankan dalam Kongres, kita tidak tekankan sangat kerana kita lebih setuju untuk mengangkat lantai masyarakat itu. Kerana kalau terlalu terikat dengan equity seperti yang pernah berlaku dulu, jadi fokusnya itu adalah pada syarikat-syarikat besar. Jadi kita berlaku kesenjangan yang ketara di antara golongan mahakaya Melayu dengan yang merata miskin. Jadi sementara ini boleh diteruskan, tetapi bukan menjadi satu pendekatan yang terlalu keras. Umpamanya kalau seperti mana saya telah umumkan Bandar Malaysia yang dulunya diserahkan kepada asing keseluruhannya, sekarang ini diambil balik dan keseluruhannya itu dikendali oleh syarikat kerajaan yang tentunya memberi fokus Bumi Putra, termasuk 50 ekar khusus untuk Bumi Putra. Dan ini seperti mana saya jelaskan, belum pernah dilakukan sejak kita merdeka 1957. Itu memberikan gambaran bahawa dasar ini tidak ditinggalkan. Soal penggabungan tiga bank, walaupun masih dalam proses, saya setuju dengan gesaan Yang Berhormat bahawa soal tumpuan kepada PMKS itu tidak akan diketepikan. Ya, di antara syarat-syarat yang ditekankan oleh bank negara yang memantau soal penggabungan, walaupun terlalu awal untuk saya berikan komen, tetapi syarat PMKS, syarat pinjaman Bumi Putra itu tetap dijadikan satu ukuran dan dasar daripada penggabungan ini. Soal berapa jumlah satu dari satu bilion itu, saya minta notis dan saya akan berikan secara bertulis berapa yang telah disalurkan setakat ini. Backbenchers, silakan Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Apa pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri jika saya ada cadangan, iaitu ahli lembaga pengarah
GLIC dan GLC, ahli lembaga pengarah ini yang bebas dan independen, dipilih daripada golongan profesional dari private sector yang berintegriti dan tidak lagi mengamalkan lantikan ahli-ahli politik ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang masih bertugas ataupun yang telah bersara. Terima kasih. Terima kasih, Pak Cik Gudang. Pelantikan ini melalui proses termasuk semakan dari LHDN, Bank Negara, SPRM dan Polis Diraja Malaysia untuk pastikan rekod mereka itu bersih dan dapat dipertahankan. Keduanya, yang dilantik itu profesional. Apakah mereka itu pernah pegang jabatan politik, itu bukan soal. Siapa yang layak, kita tidak discriminate orang politik atau bukan. Tetapi syarat itu dan keutamaan dan sebagian besarnya adalah golongan profesional. Melainkan beberapa bidang, umpamanya yang berhormat, institusi keuangan dan beberapa agensi yang terikat dengan keuangan, itu tidak diizinkan ahli-ahli politik dalam ahli lembaga. Itu memang tegas dan kita mendukung prinsip ditekankan oleh Bank Negara Malaysia. Jadi apakah mungkin kita pertingkatkan dan perbaiki soal penilaian dan prestasi, itu insyaAllah kita lakukan terus, kerana ukurannya sekarang ialah bila ada pemantauan yang keras, maka tidak mudah ahli lembaga itu bertindak bertentangan dengan prinsip yang dah tegaskan. Dan mereka tahu bahawa mulai tahun depan Ketua Audit Negara akan masuk, dan ini akan memberikan satu peringatan bahawa tidak harus berlaku apa-apa permasalahan yang kecurangan dalam agensi yang berkenaan. Baik,